21 ini Dahlia Culinary Class mengadakan kelas pelatihan tumpeng dan garnish dengan mengundang pengajar dari Yogyakarta, Teteh Elis Wahyuni, yang memang ahli dan praktisi tumpeng selama 2 hari. Dan hari pertama ini hari Sabtu, dengan alhamdulillah peserta kita 18 orang membuat beraneka ragam garnish dari sayur, dari buah, kemudian menjadi susunan tumpeng yang cantik sekali. Hari ini kita belajar garnishnya, dan besok dilanjutkan dengan bedah tumpeng. Jadi bagaimana menata tumpeng sehingga tumpeng itu bernilai jual cantik, karena filosofi tumpeng itu ada. Jadi tidak sembarangan membuat tumpeng ya. Nah, itu diajarin semua sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai suatu lahan ya, untuk mencari tambahan rezeki juga, menjadi nilai seni juga. Karena tumpeng atau garnish yang kita pelajari hari ini tidak hanya untuk tumpeng saja, nasi kuning tidak, tapi banyak, bisa pakai pempek, nanti diaplikasikan ke batagor. Jadi ini sangat luas sekali, bisa bermacam-macam, dan ini juga menambah nilai jual produk kita. Selain itu,